Seperti biasa, seminggu sekali kita selalu mengadakan refreshing otak ya. Hal-hal yang dibutuhkan ketika melakukan refreshing. Oke, jadi gue mau memberikan good news untuk kalian ya teman-teman ya. Good newsnya adalah semua yang meng-submit dan gue lihat hari ini minimal dapat 1 roll. Karena kemarin resist season dari Om Toxic, gue hari ini memberikan kompensasi ya. Dan tidak ada Om Toxic juga di sebelah. Dan kalau bisa bikin gue terhibur, akan gue naikin 2 kali berarti. 1, 2, naiknya 2 kali. Kecuali roll lu udah mentok. Udahlah, yuk. Lihat dulu ya, kira-kira ada apa nih. Ini gue agak-agak bingung, ini Vince Mokis ya. Siapa ya Vince Mokis ya? Dia kayaknya maling teman-teman. Soalnya ada watermark si Dukun di sini. Ntar lu, ini temennya Dukun apa siapa nih? Soalnya ini watermarknya Panji, Dukun. Panji tarik kali ya jadi editor TikTok. Tenang Panji, lulus SMA, kontak-kontak aja gampang. Wah ini si Dukun nih gue suka nih. Mungkin calon-calon admin ya, nggantiin Jaki atau Yola. Gak, tapi gue ada sedikit ini sih, bad news lagi sih ya ini. Jadi Panji sekarang sudah menjadi editornya Om Toxic ya. Sedangkan Valkres yang dulu ingin gue tarik jadi editor ketiga sudah jadi editornya Tukul ya. Tapi Dukun kayaknya tidak ini untuk jadi ini ya editor ya. Paling jadi admin lah mentok-mentok. Oke, gue suka. Reaksi korban riset season minggu kemarin, oke. Gue naikin nih 2 kali nih, karena gue baru lihat ini. Yuk, gue naikin tuh, kenceng banget. Anjing, hari ini boosting bro! Bangsat GBXP lu! Halo semuanya, iya halo Fitra. Halo Fitra, aku naikin 2 kali, 1 kali aja deh. Gak apa-apa. Missy girlfriend kapan bang? Oh anjing, made in heaven. Gue belum jalan LJ lagi ya. Lu maaf deh lah, sendak bisa dulu. Apa sekolah lagi pula lagi merayakan kematiannya nenek. Ini gue baru lihat sumpah. Oke, enggak apa-apa. Iwakmu iso prisel pora lur. Iwak sok kok ngene to. Anjing ini kenapaan, cok? Dicuruh. Kayak iwak mainan nih. Tenang guys, ini lo guys. Jangan, tapi tidak direkomendasikan ya guys. Untuk ditiru di rumah. Karena ini warna tetap stabil ya. Polesi sih pak, polesi nyong nakal we nyong. Di toko anjir. Nyong ujar we pak. Wes kapok meneh we. Dinda. Nyong. Iso-isone jukit-jukit ngene ta iki. Duwe wae jak selfie-selfie sik, Pak. Tenan enggak? Selfie-selfie sik, Pak. Tenan enggak? Ya. Selfie set. Tuh kucing tuh. Kucing diangkat masuk cok, goblok banget. Berbar, sentel langsung ke tapi, Pak. Set. No. Terus no. Nyo. Ke tapi dah sih, Pak. Tenang saja. Oh, cing udah. Anjing. Biar we. Kapoy. Diangkat. Strike. Strike.
guys, bukan megang ya. Ini gigit guys. Di kilo sih. Anjir nih Amit channel lucu banget anjir. Mutiar. Musangar ini. Wuh, kan Deli dong. Diki udah deket banget ya sama ikannya. Selamat malam Minggu Bang Upin, semoga terhibur. I can't believe he didn't cry during Titanic. Gua tahu nih pasti ini apa nih. Pasti Oge sama ini apa tim Quincy, Quincy Game. And even have feelings. Tapi ini banyak pro kontranya ya sekarang ya, gue lihat-lihat ya. Ini menjadi banyak pro kontra. Coba gue lihat. Si bapak yang sedang senang mendapat banyak donasi. Ucia Baim. Ucia Baim. Bang Baim upload konten. Udah keluar waktunya. Kurang satu aja Nikita Mirzani yang mendapatkan AdSense. Nah ini baru dukun nih. Nih bang yang bahasan ngobrol bebas, gue udah bikin part 2 nya enjoy. Oke, kita nonton drama Discord dulu. Guru magang kenapa cantik. Anjing bener bangsat. Guru magang kenapa cantik. Bener juga ya. Aku memiliki rasa cinta pada guru seperti di anime Kotonoha no, Kotonoha no Niwa. Anjing anime apaan Kotonoha no Niwa guys. Bagus juga The Garden of Words. Tapi tenang, gue juga pernah sama guru magang. Karena guru magang rata-rata masih muda dukun. Iya bang betul, karena ini di real life bukan manhwa. Ya cowok, tapi percayalah nanti kalau udah tua bakalan sama kayak guru-guru pada. Suster magang istriable. Apa sih ini bahasanya? Udah tahu belum cakepnya suster magang. Udah mantep sih waktu itu gue dirawat sama suster yang serasa onesan di anime. Tidak lupa menjawab salam, abis itu lanjut lagi. Oh ya, waalaikumsalam dulu. Ini baru nih anak-anak TF bener nih. Dukun Blonde calon admin 2021. Guru magang part 2. Koceng dan gotatan sesat gitu. Emang mantap guru magang, apalagi dibuat. Gue juga pernah guru magang bahasa Inggris, gue magang banyak lah. Tetenya gede sih. Tapi guru bahasa Indonesia gue 50 tahunan anjing, gak tau kenapa gue sange. Anime bagus ya, tapi nanti sex ending sama itu guru. Emang iya, gue belum nonton. Anjing ini bangsat banget deh. Coba lanjut lagi. Membahas rokok, kukira pernah merokok deh. Gue bersih nggak ngerokok juga, tapi pencoli. Bentar dulu gue lagi baca. Bro, nggak percaya amat. Vape kan perasanya manis. Tetangga gue mati karena vape. Mau rokok gimana? Hirup asap bentar, nggak enak. Tenggorokan gue asapnya mau gue nggak masalah. Penyakitnya kanker anjing. Pencoli handal. Abis kata Sena, kalau coli bikin pusing. Padahal kan dibentuk ngetot yang bikin pusing. Tapi coli bikin lemes. Apa sih ini? Kalau rutin jadi gak lemes. Warga mulai protes. Parah anjir baju satunya. Emang kalau bokep gak kena waktu basah. Akhir pembahasan. Lanjut. Lutfi Halimawan. Lutfi Halimawan. Lutfi Halimawan. Lutfi Halimawan. Lutfi Halimawan.
Lutfi Halimavan. Oke, oke, lanjut. Waduh, gimana nih teman-teman? Artinya akan ada persaingan baru ya, bukan sama Nurfi lagi nih, sama dukun nih. Game horror yang terus suruh Bang Upi congor dino. Ntar gue mau liat role-nya dukun dulu. Oke, dikit lagi. Buat dukun gue bakal kasih pengecualian ya. Gue bakal kasih pas ke dia. Orang biasa mentok di sini. Gue akan naikin dia langsung ke sini nanti. Jadi ini role next level. Nanti gue bakal setiap dia submit, mentoknya bakal di sini. Kita lihat Rod, dukun Rod menuju admin. Ini seru nih. Biasanya pada mentok di sini nih kan. Biasanya pada mentok di sini kan. Anak-anak kan. Soalnya ini kan udah pasti role spesial. Nah, ini anak-anak ini teman-teman gue biasanya nih ke atas nih. Nah, tapi buat dukun gue kasih pas. Bisakah dia menjadi admin ataukah dia akan turun? Gue jadi ustad di Discord. Aku juga mau, Bang. Kami mau aja pantai ayu anjing. Dukun MVP kata Ayun juga mau teman-teman. Tiap hari lu bikin kepala gua mau pecah, lu mau naik roll anjing. Mimpi bro. Ya ada Nurfi guys. Coba kita lihat dulu bentar. Nah ada Nurfi nih. Nurfi apa sih? Oh Nurfi kastel anjing. Tapi hari ini lagi double XP. Jadi santai. Hey. Kita akan lakukan di challenge bersama admin TAF. Jadi hari ini gua tidak akan memberikan roll. Lu yang memberikan roll. Ya, lu ngoben. Jangan anjing, ntar marah banget. Pison anjing. Jangan dihapus adminnya, goblok. Gara-gara bikin gua kaget, Pison. Ini penjilat nih anjing. Kamu penjilat panjing entot. Kasian ini mah kalau masih jauh ini ya. Tapi kapan? Gak ada kata kasihan. Anjing. Ini mana-mana rasa season anjing gua. Apakah Nurfi menjadi timnya Om nih? Besar Nurfi anjing. Wah anjing. Keren. Wah Nurfi sukma. Aduh sukma. Anjay. Sukma old anjing. Oke, Nurfi naik nih Nurfi. Tuh, dua tuh gua naikin tuh. Wah, oke ini dia nih editor yang baru saja ditarik oleh Om Toxic. Oke Bang, minggu depan saya akan ngirimin ringkasan di Cholen 4 bulan terakhir kata dukun. Oke dukun, aku tunggu. Suara bintangnya enggak ada ya? Oke, ini Panji dulu nih. Gua jujur gua lagi butuh editor ketiga, teman-teman ya. Cuman yang nih, lu mau tahu enggak? Kriteria untuk jadi editor gua. 1, enggak sangean. Kenapa Bang enggak sangean? Gua udah ditinggalin sama 3 pegawai gua. Tiga-tiganya keluar kerja, resign kerja gara-gara pengen kawin. Jadi ini agak ribet nih. Kalau misalnya sangean pengen kawin, gue gak bisa. Kalau bisa fokus kerja dulu, membahagiakan mama papa dulu ya. Dengan kerja di gue, 1 ya. Jadi jangan membahagiakan pasangan dulu. 2, bisa diatur ya, itu gue lagi butuh yang kayak gitu. 3, rajin, tepat waktu ya. Bang, react meme gue, ya Radit. Soalnya gue udah ada beberapa pegawai gue yang keluar gara-gara pengen kawin anjir.
editor gue yang baru sekarang masih SMA guys, kelas 2. Kelas 3 mau lulus. Jadi ntar pas lulus dia langsung kerja di gue aja gitu, langsung beres gitu. Nah ini kan Panji masih SMA nih, gue nunggu sampai beres sekolah aja. Kata Hayun jadi editor bang. Alah, Hayun jadi editor, kepala gue pecah bang. Saat tiap hari gue mimisan anjing, ditanya kenapa mulu darah gue di dalam pecah tiap hari. Wah ini sama-sama dipake nih sama si Om nih anjing. Son. Ini orang-orang pada goblok. Son anjing. Kureng ya, 3.200 kamu kureng. Kok dia kasih prik? Biar ini jablay. Gila banget. Oh orang-orang, ya orang-orang kenapa ngentot? Kamu penjilat Panji ngentot sama aja kamu. Mbak, tapi kamu digituin, kamu jadi editor yang toxic sekarang kan? Tai anjing Panji. Naik sih, wah anjing mentok dia bro. Maaf Panji ya, kamu udah mentok. Kamu gak bisa naik lagi udah ini. Soalnya nggak ada role editor sih nanti kalau udah kerja boleh sih pindah ke sini sih. Contohnya Kodok ada di atas, Ruli di atas. Balikin ke prison bang, bang Upin ada Om Toksik, ada Om Toksik yang cuma ngasih prison. Tidak teman-teman yang mengsubmit meme hari ini. In kindness there is evil, in evil there is kindness. Of course we have the balance, then there is. Apa Koceng mau balik ke prisoner? Ya udah sana balik ke prisoner. Tuh udah tuh. Good morning, Dr. Malik. How are you? I'm well, thanks. How can I help? Yeah, just have a major problem that I need to discuss with you. Sure, tell me. So, it seems like that every morning I'm doing my poop very early. Oh, lagi like konsultasi dokter online. And which is yeah, it's not good. Passing stools, you mean? Yeah. Sorry, passing stool or poop. Yeah. So it's just very, very early mornings, and it's around 6 a.m. And I'm a bit concerned. Do you have an early morning passing of stools at 6 o'clock? Still seems kind of normal to me. What seems to be the problem? Yeah. I mean, the problem is that I wake up at 8. Yeah. Passing stool or poop. Yeah, so it's just very, very early mornings, and it's around 6 a.m. And I'm a bit concerned. Do you have an early morning passing of stools at 6 o'clock? Still seems kind of normal to me. What seems to be the problem? Yeah, I mean, the problem is that I wake up at 8. Oh, anjing. Si goblok merahnya di celana, tolol. Oh, bukan ngompol lagi, anjing itu mah. Bahkan dari dekat semakin jelek. Ayo, kita menganalisanya. Tunggu, apa itu? Rasanya aku mau muntah. Patrick, kau tahu ini apa?
uang. Bukan, ini sebut bansos. Aduh Anji, bukan saya ibu. Ini ibu snap ibu. Coba ini saya kasih buronan dulu ibu. Mantranya Namyo Horengekyo. Jadi seperti ini, Namyo Horengekyo. Saya merasa damai ya. Apakah ada panggilan? Nah itu kalau saya boleh coba bro. Boleh. Duh nggak bisa bro. Bukas. Ini gue udah lihat. Saya dihalangi bro. Oh begini. Ketiga cover dan isinya sama. 3000 RTK 217. Wah ini benar-benar sekarang bandar sudah menghilang teman-teman. Tapi bagus BBB tidak akan pernah menyerah anjing. Dia kan selalu ada. Bagus bukan bandar biasa. Sekarang bandar udah gak ada di Discolet ya. Tapi bagus memang bukan bandar biasa teman-teman. Selalu ada. Kopi dulu.